Kejut leh tanya-tanya yang semua buatnya. Sabar pacu. Watai urung yang hanak depu roh, hanak depu, hanak yak buat, baik bengih tu. Kiban si tak yak cakor katnya. Kan han keja, hanak depu je. Mungkin tak pun salah urungnya. Mungkin yak buat naik tep. Yang sabar lagi tak pegah ke urung pungu. Puan pungu, murmu sakit yang depu je. Nyan santun urung pegahnya urung pungu je. Kiban dah pun salah urung pungu hai tim jak urung sakit. Mereka kai tim jak urung sakit si ke hana pungu hai. Tanya tak pun salah urung pungu han tim jak urung sakit. Nyan pihak tanya, nyan santun duan. Ya pungu je si pungu, Iran ni pungu tapi hi ke hi hana pungu. Hi saya hana pungu, ya bibuk pungu. Menan si tak pun salah urung han tim jak ber. Hantim jak bai lime, hantim jaknya tak kun-kun tak de-de yang salah tau. Tak pu sadar ke. Sebab hang de pu jak kero ke. Hai lah dok tanya nah hadis lah. Al ilmu yukta wala yati. Ya dah padahal bo. Ilmenyo ke bai hajak bai lime yukta. Pane na ilme jak ba urung je. Ngan hadisnya kurung kana ilme. Ngai gayan mu ilmu al ilmu yuta wala yati nak depo si. Dia yang payah tajak ilmu nya pita ke depo. Maka Nabi ya dakwah si gejak gejak utae hana ge preh urung tae gejak ke depo pada Nabi. Karena pakan ji golong sadar. Baru ji tapi salah haji kana ilmu. Karenanya kemungkaran, kejahilannya kemungkaran. Siro urung yang na ilmu ge du ilmu ge depo gini ringanyan mantang jahil. Bunyi aku purno, itim murno, hangi purno, dosa aku. Karena yang kemungkaran. Maka, ya purno, main lagi urung-urungnya kalau duduk-duduk lagi, yo, ni kan kena depu, ni ada masalah. Ni kan tak balik lagi urung-urung je. Ya kan kena depu jak kera, kena menang kan? Itu kan depu jak kera ni kan? Dah nak payah tak setiap urung-urung, tak murno. Kelagi urung je, kelagi urung sakit je, nah urung pungo je. Sebab menyokal tu pojak yang tenda kapoleh. Nyo yang pungo-pungo je, nyan payah tanyo ja. Ya cara je, kusi iye je. Ambil kupi-kupi kan, bi mimi dempu pegah babu mangat-mangat. Mana baik tak ada. Baik tak kena merangkapu, nyan makin penamah pungo tu. Ya kita buat kita. Hai buat raja urung pungo punya salah-salah cara raja ke ibu parang tu. Ya kan? Maka pegah tu. Li Allah ke Nabi. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fazan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Dengan rahmat Allah. Nabi rahmat Allah. Kamu itu lembut dengan mereka. Rasulullah berakhlak lembut. Cara berdakwah. Walau kunta fazan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu keras dan kasar hati, kasar dan keras hati, lam faddu min haulik, mereka menjauh darimu. Ilmu Rasulullah luar biasa. Tetapi urung itu memang ilmu kan karena duh cara Rasulullah, tapi baiknya Rasulullah. Menyenangkan hati, sikap selalu berbuat baik kepada manusia. Maka tersampaikan dakwah. Sebab menyo baru je tak ada urung kesadar. Hanya urung mentang pungo pun tak ada ibu parang tu. Dia tak ada iji traum tu. Hasil mekuik perih mereka. Tak nak sehat. Waktu lu tak sehat kan ke di. Mentang benci tu neo. Mereka kan tak mahgoy. Baru kena sehat, tak lu tak sehat, tak mahgoy. Nyokon, tim tak mah bengih. Hasil nasihat kibat bengeh ku. Ya hasil nasihat. Iko hasil nasihat bu mata mahil mehero ku. Nyokan di hasil nasihat bengeh. Mbak. Maka hidan dulu kesuksesan Rasulullah, kesuksesan generasi Islam awal karena kesuksesan akhlak. Sukses akhlak. Urung bandu ya tejak ba Nabi. Hai itu oh dicarang Nabi. Tapi yang tu oh urung carang, urung carang. Mau urung bangai pagi tu oh urung carang ya.
yang kita orang hukum yang urun juga dengan anak juga tak kai. Dia untuk urun carang, payah tu, payah urun carang tu. Tapi nyoga dengan anak juga, nyama namanya itu. Tidak urun juga tak layani yang namanya, yang tak pubuh yang agak-agak bagi. Nyai rasa kebaikan. Tapi kita pilih mah carang dulu, banyak-banyak, hai cok cara. Pah carang yang ku hayu, nyah ni cok je. Maka ilmu Rasulullah dengan pangkat nubuah luar biasa ada sok nak tandingi. Tetapi urun ikut Nabi dimulai oleh senang kepada Rasul dengan akhlak. Nah, maka akhlaknya modal sebenarnya yang membuat ilmu bar Rasulullah tersampaikan tapi terbuka dengan akhlak. Makanya puji oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak, akhlak, akhlak. Maka urung beriman sebenarnya duh muncul lewat akhlak. Maka ilmu akhlaknya dudane nepegat sabah judul ilmu li para ulama gekeun dengan ilmu tasawuf. Itu ada ilmu tasawuf tentang bujajak tu iya. Yang ka salah. Baru tasawuf jejak tu iya. Nya kita jajak alhamdulillah tapi kan ada tu. Oh pandai menan tasawuf gat akhlak. Kenyan iji. Bujik pa ulange, ni pa berijuk bujik pa. Yang pegah bermanfaat tu ke dihura akhirat kalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci dari sifat-sifat akhlak yang buruk yang dibahas di dalam ilmu tasawuf.